Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semangsa sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Ledwi Aka Video. Di kesempatan pagi hari ini teman-teman, alhamdulillah saya sudah berada di Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Di pagi hari ini, hari Kamis Kliwon, tanggal 3 Juni 2021, kita pantau lagi kondisi Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Ini kita mampir di lapaknya Bapak Nurdin, teman-teman, Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Tadi ada berapa ekor, Pak Nurdin? Ini saya bawa cuma tinggal 5 ekor nih, Mas. Tinggal 5 ekor. Yang mana aja ini? Ini. Oh, dari yang hitam? 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 ini. Yang hitam ditawarkan harga berapa, Mas? Ini 21 juta ini. 21 juta. Iya. Sapinya 6 kuel atau 10 kuel? Belum kuel. Kalau perkiraan umur, kisaran umur berapa? Umur itu sekitar 1,5 tahunan. 1,5 tahun. Berarti ini bakalan untuk penggemukan. Mas Joko lagi baru saja tiba, teman-teman. Siang datangnya ini. Ya ini ditawarkan harga berapa? 20 seperempat. 20 seperempat. Well atau belum? Belum. Non-quel. Belum well semua ini. Oh, ini belum well semua. Jadi bakalan tuh penggemukan, Ji. Ya. Ini sapi nomor 2 ini sampai penuh ini di lapak sebelah sini, teman-teman. Di Mas Joko sampai enggak kebagian tempat karena bawahnya lumayan banyak-banyak. Kemudian ya ini nomor 3, 2500. 20.500. Mantap juga ini. Nomor 4 dan nomor 5. Iya. Kisaran harga berapa? 19.5. 19.5 sama iya, sama 20. 20 juta. Jadi yang paling ringan ini Jepang, iya, Nurdin. Yang lainnya di kisaran iya, 20. Ada yang tadi 21, iya, satu ekor. Sapinya non-poil semua atau umur masih di bawah 2 tahun, teman-teman. Kayaknya bertanduk semua ini, Pak Nurdin. Bertanduk semua ini, Mas. Ini ada tanduknya tapi enggak kecil, panjang. Ya. Jadi ini di Pasar Hewan Muntai agak sulit kalau melihat dari depan, teman-teman. Iya, karena depannya ini juga penuh. Lebih mudah kalau ngeliput di Pasar Hewan Gerabak, ya. Iya, betul. Karena kondisinya agak longgar kalau di sebelah sana. Kalau ini teman-teman bisa mengamati, dan apabila mau melihat lebih lanjut atau lebih jelasnya bisa nanti WA Bapak Nurdin. Iya. Untuk nomor HP-nya Pak Nurdin? 081 226 463 931. Ini kenapa nggak sedia yang untuk korban, Pak Nurdin? Itu yang sedia udah saya sediain, tapi di rumah sudah pada laku semua, Mas. Sudah pada laku, iya, semua. Ada berapa ekor di rumah? Di rumah tinggal 10 ekor. 10 ekor, iya. Tinggal ngirim saja. Tinggal ngirim. Itu rata-rata sudah puel, Pak? Udah, tapi ada yang udah, ada yang belum, tapi udah mencukupi umur. Anji, berarti umurnya sudah di atas 2 tahun, Ji. Iya. Mantap sekali, teman-teman. Jadi ini sisa barangnya tinggal 5 ekor saja. Yang di rumah masih ada stok 10 ekor, siap kirim nanti sore. Rata-rata harga berapa, Nurdin, yang siap korban? 24 jutaan. 24 juta, ya. Dengan bobot kisaran berapa? 500-an lebih. 500-an lebih, ya. Mantap sekali ini, teman-teman. Dan konsumen datang langsung atau biasanya online saja, Pak Nurdin? Online itu, Mas. Online. Mantap. Tadi perkiraan bobot, perkiraan atau ditimbang juga? Perkiraan itu, Mas. Perkiraan, ya. Perkiraan. Seperti itu, teman-teman. Dari lapak Bapak Nurdin. Mungkin boleh disebutkan lagi nomor HP-nya? Iya, siap. 081 086 463 933 931. Ini iya, dengan Bapak Nurdin dari Gerabak Kabupaten Magelang. Teman-teman bisa mengamati juga dari bagian belakang saja, teman-teman. Nanti kalau Pak mau tahu lebih lanjut, lebih jelasnya bisa langsung WA. Nanti bisa dikirimkan video ya, Pak Nurdin, tentang sapi-sapi ini. Dari hitam, kemudian yang 4 ekor ini sapi limosin semua maksudnya. Jos. Untuk penggemukan, kira-kira biasanya dipelihara jangka waktu berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan udah keluar nih, Mas. 5 bulan sampai 6 bulan. Kalau sekarang bobot kisaran berapa, Pak Nurdin? Sekitar 400-an lebih sedikit, Mas. 400-an lebih sedikit? Lebih sedikit. Kemudian nanti kalau dipelihara
sekitar 6 bulan tergantung perkembangannya bagaimana ya. Kalau bagus ya bisa 1,5 kilo bisa ya. Kalau standar ya 1 kilo juga Nurdin. Seperti itu teman-teman, video bersama Bapak Nurdin. Terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat dan matur suwun Pak Nurdin untuk waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bayaran ini Mas Ade. Pagi-pagi baru datang langsung kita kasih uang. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Bisa buat sarapan Mas Ade.